Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang umur saya selama menyampaikan tausiah, melihat orang berziarah ramai-ramai ini rasanya cuma di tiga tempat saja. Di Ma'la, di Baqi, sama di Langgam. Tapi khusus ziarah menjelang Ramadan, inilah baru datang pertama kali. Pada kesempatan ini ada 10 poin yang ingin saya sampaikan, supaya mudah kita dan anak cucu mengingatnya. Poin yang pertama, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, kata Nabi. Dulu zaman awal-awal Islam dilarang berziarah kubur. Karena waktu itu orang ziarah kubur hanya untuk sombong-menyombong. Hai fulan bin fulan yang perang tak pernah luka. Hai fulan bin fulan yang kaya raya. Hai fulan yang fulan banyak harta, banyak kuasa. Itulah yang disindir Allah dalam surat Al-Hakumut Takasur. Kamu sombong-menyombong. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dikubur pun kamu tetap juga sombong menyombong. Tapi kemudian ketika ziarah kubur, turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, kalau sudah hati lembut meneteskan air mata. Tazkiratan lil maut, mengingatkan kepada mati. Maka hadis yang melarang ziarah kubur itu hukumnya mansukh. Mansukh artinya terhapus. Maka kata Nabi, fazuruha, silahkanlah kamu berziarah kubur. Maka Nabi SAW menziarahi kubur ibunya Aminah. Dan dia dibawa oleh Aminah menziarahi kuburnya ayahnya Abdullah. Dan Nabi beberapa hari menjelang sebelum meninggal dunia berziarah ke makam sahabat syuhada Uhud. Kalau kita ke Masjid Nabawi terus berjalan ke belakang, sampailah di Uhud. Nabi berziarah ke Uhud beberapa hari menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ada di Uhud. Jadi tentang masalah ziarah kubur tak ada ikhtilaf di antara ulama. Kita boleh berselisih pendapat kalau pada masalah itu ada ikhtilaf. Boleh kata Maliki, tak boleh kata Hambali. Boleh kata Syafi'i, tak boleh kata Hanafi. Adapun tentang ziarah kubur, maka hadis qauli, hadis fi'li. Hadis qauli, fazuruha, ziarah kuburlah kamu. Hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka tak ada yang bisa mengelak daripada berbuat perbuatan ziarah kubur, karena dua-dua dalil menunjukkan tentang disunnahkannya berziarah ke makam orang-orang beriman. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan waktu tertentu, tak menyebutkan batas tertentu. Maka ini pernah ditanyakan kepada ulama Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Saqar. Beliau menjawabnya dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Syekh, apa hukumnya berziarah pada waktu tertentu menjelang Ramadan, pagi Idul Fitri? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, berziarah kubur itu hukumnya umum, maka berlakulah hukum umum. Jadi orang berziarah terserah dia. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, mau menjelang Ramadan, mau di bulan Ramadan, mau menjelang Idul Fitri, mau di pagi Idul Fitri, maka silakan ziarah. Adapun hadis yang melarang la'anallahu zuwari zuwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Bunyi kalimatnya Allah melaknat zuwaratil kubur, perempuan yang ziarah kubur. Maka sesungguhnya di situ ada kronologisnya. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal, lalu dia ziarah pagi, ziarah petang, ziarah siang, ziarah malam untuk mempersedih-sedih diri. Ada seorang perempuan yang suaminya meninggal,
diziarahinya tiap hari hanya untuk membuat dirinya semakin berduka, semakin bersedih, lalu kemudian niyahah meratap. Maka Nabi mengatakan, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat mereka yang selalu ziarah kubur hanya untuk mempersedih-sedih diri. Adapun berziarah kubur untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya kita amat sangat dianjurkan. Waktunya tidak terikat dengan apapun, maka bebas kapan saja. Hari baik, bulan mulia. Poin yang ketiga, adapun berziarah kubur menjelang Ramadan, maka sesungguhnya bulan mulia ini mesti disambut dengan kesucian hati. Disucikan hati dengan berzikir tadi sudah, disucikan hati dengan tabligh akbar pengajian selepas subuh tadi sudah, maka disucikan hati dengan mengingat mati. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang berbunyi menggelegar khutbah hari Jumat, ada nasihat yang disampaikan alim ulama dalam bentuk nasihat, ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara, ada nasihat yang tak berkata-kata. Nasihat bukan yang dituliskan tinta pena di atas kertas, nasihat yang tidak bersuara, tak berhuruf, nasihat itu diam, nasihat itu adalah kematian. Maka sebelum Ramadan berziarah supaya hati mengingat mati, maka lebih khusyuk ibadah Ramadannya, seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir. Semakin berziarah di kubur sebelum Ramadan menguatkan keyakinan bahwa dia akan mati menghadap Allah, rumah tinggal, kendaraan tinggal, keluarga tinggal, yang dibawa hanya amal. Yarji usnani, yang dua balik ke rumah. Maluhu, hartanya pulang ke rumah. Ahluhu, anak cucu menantu istri suami kawan sahabat andai tolan jiran tetangga, semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, amal itulah yang tinggal. Jadi hanya dengan mendengar ceramah dari ustaz kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan kadang tak masuk sama sekali. Dari telinga kanan mau masuk, dari kanan itu juga dia keluar. Tapi begitu melihat langsung dengan mata, beda antara yang didengar telinga dengan menengok langsung mata. Kenal engkau dengan Ustaz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku dengar suara ceramahnya. Kenal kau dengan Ustaz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tengok balehonya. Kenal kau dengan Ustaz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tonton TV YouTube-nya. Tapi begitu melihat langsung berbeda. Begitu juga dengan ziarah ini. Maka sesungguhnya dengan langsung datang ke kubur, duduk di samping kubur, berziarah di kubur, maka kita melihat langsung nyata bahwa orang-orang tua kita itu, maaf, beribu maaf, mereka sudah pindah ke alam yang lain, tinggallah semuanya. Maka ini memberikan pelajaran yang lebih dalam daripada hanya sekedar mendengar cerita ceramah. Jadi apa yang kita lakukan menjelang Ramadan ini, ini adalah melembutkan hati supaya Ramadan kita lebih khusyuk, Ramadan kita lebih hikmat, Ramadan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bahwa kita disuruh menyambung silaturahim. Silaturahim kadang tak sempat datang karena kesibukan. Tapi begitu ziarah kubur, oh anak Pak Cik fulan, oh anak Moman fulan, oh anak fulan. Maka sesungguhnya ziarah kubur adalah momen untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubusatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Jadi pahamilah bahwa substansi makna dari ziarah kubur ini menyambung silaturahim, merekatkan yang retak, menyambung yang patah, menjauh yang selama ini jauh, mendekatkan kembali dalam momen besar bernama ziarah kubur. Poin yang kelima, tetap menjaga adab-adab ziarah kubur. Ketika sampai di kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustaqhirin, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha,
anak cucu cicit yang melakukannya, mengalir pahala. Kata yang baik-baik mengalir menjadi kebaikan, yang tak baik pun akan mengalir juga. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikir baik-baik, karena dia akan mengalir sesudah kita mati. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melihat bagaimana datuk nenek, anak orang tua kita dulu, membuat sesuatu yang baik, mengalir sampai hari ini. Poin yang keenam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kamu duduk di atas batu dari api neraka, fatuhriqu thiyabahu. Duduk di atas batu dari api neraka, apinya membakar baju sampai tembus ke daging, ke tulang. Khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkahi kubur. Duduk, memijak, maka tetap kita jaga, kita tetap berada di tepi, samping kiri, samping kanan, bagian kepala, bagian kaki. Kalau nampak anak-anak kita ada menginjak, kita ajarkan, lebih baik duduk di atas batu dari api neraka, terbakar kulit sampai tulang belulang, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka kita jaga adab-adab ini. Alhamdulillah, kubur kita tidak terlalu rapat. Lalu kemudian poin yang ke-7, habis ini nanti kita akan membaca surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampaikah pahala bacaan kita yang akan kita baca ini nanti? Berkelahilah antara yang membaca dengan yang tak mau membaca. Padahal yang membaca itu pun tak dapat membuktikan bahwa Yasinnya itu sampai. Dan yang mengatakan tak sampai pun tak juga bisa membuktikan bahwa Yasinnya itu tak sampai. Itu kata Ustaz Zul tadi, bukan kata saya. Yang mengatakan bacaan Yasin ini sampai, mana buktinya? Tak ada reportnya di SMS. Yang mengatakan tak sampai pun tak juga bisa membuktikan. Lalu kita bertengkar masalah apa? Dalil. Apa dalil imam yang mengatakan sampai? Kata yang mengatakan sampai, Nabi ziarah kubur, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, pelepah korma ini bertasbih, maka tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Dari hadis ini kata Imam Nawawi, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Muslim, baca penjelasannya dalam Syarah Sahih Muslim, namanya Kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Quran orang beriman lebih utama, lebih sampai. Karena orang beriman lebih mulia dari pokok kurma. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan Yasin tak sampai, berarti dia mengatakan Abdul Somad lebih buruk daripada pelepah kurma. Kalau tasbih saja sampai, apalagi baca Quran. Baca Quran lebih mulia dari tasbih. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi baca Quran Abdul Somad. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjah. Masalah bahwa ada berbeda pendapat, maka kita mengikut yang disampaikan oleh para ulama. Atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasulullah SAW. Wa ulil amri. Ulil amri di situ kata sebagian ulama adalah ulil amri, para ulama yang mengerti dengan dalil. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Qur'ana, kalau dibacakannya sekhatam Qur'an, fahuwa hasanun, paling elok afdal sekhatam Qur'an 30 juz. Kalau tak sanggup 30 juz, maka hatinya Qur'an. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Itulah maka dipilih nanti Ustaz Somad, tausiahnya hanya 30 menit saja. Habis itu nanti kita akan baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Tak sanggup juga baca Yasin, bagi yang hari ini datang terlambat, mau cepat balik ke Pekanbaru, bacakan Ummul Qur'an Al-Fatihah. Paling afdal sehatam Qur'an. Hati-hati apa yang kita lakukan pada orang tua kita,
itulah yang akan dilakukan anak kita untuk kita. Apa yang kita lakukan hari ini dilanjutkan oleh anak cucu kita. Orang yang tak mau mengirim dikhawatirkan nanti setelah dia mati anak cucunya pun tak juga akan mengenang dia sebagai balasan. Nauzubillah. Poin yang ke-9, bahwa orang tua yang sudah meninggal itu macam orang hanyut di sungai. Orang yang hanyut itu semua dia pegang. Rumput yang lapuk pun ditarik. Orang yang hanyut itu semua dia tarik. Galah yang patah pun dia tarik. Begitulah mereka menunggu doa-doa dari anak-anak cucu mereka. Ustaz Abdul Somad, kemari kan tak ada keluarga yang punya hubungan nasab di langgam. Apa sampai doa Ustaz Somad nanti ketika mendoakan datuk nenek keluarga kami yang ada di langgam? Sampai. Mana dalilnya? Aisyah ketika ziarah ke makam Baqi di Madinah, kata Nabi, doakan mereka Aisyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Padahal Aisyah tak punya hubungan dengan mereka yang ada di Madinah. Itulah dalil menunjukkan bahwa doa sesama orang beriman sampai. Adapun orang mengatakan yang sampai hanya 3 saja. Sodaqatun jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun, anak yang salih. Maka sesungguhnya hadis itu bercerita bukan membatasi amal. Hadis itu cerita tentang amal kita yang hidup sesudah kita meninggal putus. Abdul Somad hidup, amalnya berjalan. Abdul Somad nanti bisa sholat. Abdul Somad nanti bisa puasa. Abdul Somad nanti bisa baca Quran. Tapi setelah meninggal dunia, tidak lagi wajib, putus. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Anaknya mengalir doanya. Sedekahnya mengalir, yang jadi masjid, surau, langgar, musola, rumah Quran, rumah tahfiz, pondok pesantren, tanah wakaf. Ilmunya diamalkan jamaah mengalir. Jadi maksudnya amal kita mengalir. Adapun amal orang hidup kepada orang meninggal dunia, maka tak ada ikhtilaf. Kalaulah amal orang hidup tak sampai kepada orang meninggal dunia, maka tak ada solat jenazah. Karena solat jenazah itu adalah amal orang hidup kepada orang meninggal. Kalau ada orang nanti menolak, jangan kau doakan karena doamu tak sampai. Kalau begitu nanti dia mati, jangan disolatkan jenazah, karena solat jenazah adalah doa orang hidup kepada orang meninggal. Abdul Somad meninggal dunia, lalu kemudian orang langgam datang mendoakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Allahu Akbar Al-Fatihah. Allahu Akbar Salawat. Allahu Akbar Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrahu. Maka takbir kedua dengan takbir ketiga dengan takbir keempat. Takbir yang pertama baca Quran Al-Fatihah, itu menunjukkan Al-Fatihah sampai. Takbir yang kedua salawat, zikir, itu menunjukkan zikir sampai. Takbir ketiga, keempat doa, itu menunjukkan doa sampai dari orang hidup kepada orang meninggal dunia. Karena yang sholat jenazah itu semuanya orang hidup dan semuanya tak punya hubungan nasab kepada yang meninggal. Yang punya hubungan nasab, yang tak punya hubungan nasab, sama-sama sampai. Ini menurut argumentasi para ulama yang mengatakan sampai. Poin yang ke-9, bahwa tidak hanya amal badan yang sampai. Datanglah saat bertanya kepada Rasulullah, ummi matat, emak saya mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, sampaikah sedekah ini untuk almarhum almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah saat. Sedekahlah saat, sedekahmu sampai untuk almarhum. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Sedang air minum sampai, sedekah makanan sampai. Maka siapkan sedekah makanan untuk buka puasa nanti. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Nanti tabung duit berkurban, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka sedekah baca Quran sampai, baca Yasin sampai. Begitu juga dengan sedekah kurban sampai. Begitu juga kurban, mana dalilnya kurban itu sampai, Buya? Nabi mengatakan waktu menyembelih, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu menunjukkan kurban pun sampai. Maka
haji sampai, kurban sampai, sedekah air minum sampai, bacaan doa sampai, nanti kita akan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampaikah tahlil kita itu? Sampai. Mana dalilnya? Tasbih pelepah korma sampai. Ada yang lebih afdal daripada tasbih? Afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai, maka tahlil la ilaha illallah pun lebih utama untuk sampai. Beda anak kandung sama anak orang lain. Kalau anak kandung, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini ziarah ke makam ayahnya, ke makam amaknya, cucu yang ziarah ke makam datuk, otomatis sampai. Tapi saya yang bukan anak kandung, yang hari ini ziarah hanya saudara seiman, mesti disebutkan Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala bacaan Yasin kami, Fatihah kami, Al-Ikhlas kami, Al-Falaq kami, An-Nas kami, Yasin kami, La ilaha illallah kami, kepada jami'il muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Itu beda anak kandung dengan orang lain. Jadi kalau ada anak kandung menyebut sampaikanlah pahala kepada almarhum ayah ambo, amak ambo, maka ucapan itu sebagai tambahan baik. Andai tak dia ucapkan, maka tetap sampai. Yang terakhir, mari kita jaga tradisi yang baik ini dengan cara menyampaikannya ke sahabat, ke kerabat, ke tetangga, menyampaikan melalui WhatsApp, menyampaikan melalui Instagram, menyampaikan melalui Facebook. Semua datuk, nenek, moyang, ayah, ibu, kawan yang ada di sini sedang melihat kita, sedang menonton kita. Kita tak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Mereka berada di alam barzakh. Barzakh artinya sempadan, batas. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Mereka tidak disebut dunia karena mereka sudah meninggal. Kita di dunia karena belum meninggal. Mereka tak disebut akhirat karena belum kiamat. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Dan mereka sekarang sedang berada di alam barzakh, alam kubur. Alam kubur karena mereka di dalam kubur. Tapi ada yang tak dikubur. Siapa tuh? Orang yang mati dimakan harimau, orang yang mati dimakan buaya. Mana ada kuburnya? Maka mereka berada di alam barzakh. Sampai masanya nanti mereka akan dihidupkan lagi. Itulah maka dibaca surat Yasin. Karena dalam Yasin itulah diceritakan bahwa yang mati akan hidup lagi. Cukup dengan satu perintah, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan mabuk, silakan mencuri, silakan makan haram, silakan hidup macam jadi Firaun, silakan menjadi orang yang angkuh dan sombong, tapi ingat, kau akan mati dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi hanya amal soleh. Tanah yang kau wakafkan, masjid yang kau bangun, rumah Quran yang kau buat, anak yatim yang kau sekolahkan, anak cucu yang dimasukkan ke pesantren, program agama yang dikembangkan, itu sajalah yang mengalir sesudah kematian. Itulah 10 poin, mudah-mudahan bermanfaat. Sesuai dengan janji, 30 menit, mari kita khusyuk, dibimbing oleh Tuan Imam, tahtim, tahlil, zikir, dan yasin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.